Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membuat rangkaian atas permintaan Casablanca, yaitu membuat rangkaian bunyi buzzer selama 10 detik. Bila diberi tegangan low atau rendah, komponen yang digunakan relay, MOSFET, transistor atau SCR. Jadi ini akan saya buat timer saja, saya sebut timer tanpa IC. Oke, tanpa IC. Kemudian saya tanya lagi digunakan untuk apa? Kemudian saya tanya pemberian tegangan low terus menerus atau sekejap? Jawabnya terus menerus dan menggunakan tegangan 5 volt. Oke, sebetulnya desainnya sederhana. Jadi akan saya tunjukkan. Ini R, ini kapasitor untuk delay on, kalian perhatikan karena permintaan menggunakan 5 volt. Jadi sebetulnya rangkaian sederhananya seperti ini saja. Ini saya yakin sudah dicoba ini relay tapi tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Karena untuk mendapatkan timer tanpa IC agar murah tentunya, misalkan ini 10 mikrofarad, maka R yang digunakan di sini harus besar sekali. Nanti contoh di sini saya menggunakan 1 mega saja agar terlihat. Rangkaian seperti ini tidak bekerja karena arus IB-nya terlalu kecil. Yang kalian harus ingat rumusnya IC, IC itu di sini sama dengan IB dikali HFE. Oke, agar bekerja rangkaiannya seperti ini. Kalian harus buat Darlington. Kemudian relay. Paham ya, bro? Tapi ini kelemahannya, ini permintaannya untuk indikator. Relay itu membutuhkan daya yang cukup besar atau membutuhkan arus yang cukup besar. Atau nanti saya buat dua saja, jadi satu tanpa relay. Jadi yang tanpa relay dari transistor Darlington ini saya tambah saja resistor 10 kilo, kemudian baru masuk transistor. Karena ini hanya untuk indikator saja, jadi baru buzzer. Seperti ini. Bila menggunakan relay, buzzernya di sini kalian pasangnya positif saja, di positif, dan ini ground. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya rangkai saja. Jadi saya menggunakan BC547 atau 58 NPN apa saja. Jadi kolektor gabung, saya gabung dahulu kolektor. Oke bro, kalian perhatikan, ini kolektor sudah saya gabung, terlihat bro? Sinyal tidak terlihat. Terlihat ya bro, kolektor saya gabung, ini basis, kemudian emitter pertama ke basis transistor kedua. Dan ini emitter transistor 2. Jadi sesuai gambar, kalian perhatikan seperti ini. Kemudian saya coba menggunakan relay saja sesuai permintaan. Saya pikirkan dahulu agar sedikit rapi. Oke bro, ini saya pasang ini ground dari emitter gabung ke negatif kapasitor, kemudian positif kapasitor ke basis, kemudian resistor 1 mega, dan ini gabungan kolektor. Terlihat ya bro, biar ada pegangan. Oke, baru saya pasang ke relay. Oke,
Oke bro, karena ini tanggung saya pasang, jadi relaynya saya pasang seperti ini saja. Ini VCC, jadi di saklar fixnya ini VCC terlihat bro ya. Saya gabung saja ini. Jadi ini saya pasang di normally close. Jadi buzzer terlihat bro. Buzzer dapat. Ini buzzer. Ground yang digabung. Bila ini positif yang digabung. Oke. Agar terlihat mudah saja bro dan bagus. Tidak ada kabel yang lompat. Oke, saya coba kalian perhatikan. Akan saya coba. Saya tidak tahu ini nyalanya berapa lama, tapi saya yakin bisa. Kalian perhatikan, saya tidak pakai saklar. Jadi rangkaian ini bila mendapatkan pos negatif, buzzer akan menyala selama besarnya tergantung dari kapasitor dan resistor. Oke, saya pasang, kalian dengarkan. Ya, saya tidak tahu ini berapa lama. Saya ulang. Oke, mantap. Dan ingat, karena permintaan menggunakan relay, ini pada saat standby seperti ini tidak ada suara, tapi membutuhkan catu sebesar kerjanya relay, karena relay jadi normally close. Bila menggunakan seperti ini, kita tambah transistor satu buah, maka arus standby-nya sekitar 100 mikroampere. Kita saya coba ya bro ya. Prinsipnya sama, hanya ditambah transistor saja. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.